guys, ketemu lagi di channel kita Autocars Audio dan Variasi Mobil Purwakarta. Nah, untuk konten pemasangan kali ini kita ada mobil All New Terios yang mau kita upgrade sarung joknya. Setiap pemasangan di toko kita sengaja pasti kita review detail dari cara atau standar pemasangan sampai hasilnya. Karena siapa tahu dari kalian ada yang lagi nyari referensi tempat audio dan variasi mobil di Purwakarta, dan sudah banyak juga yang datang dari luar kota yang sudah mampir ke toko kita juga loh guys. Jadi sarung jok yang mau kita pasang ini dari bahan MBT Carrera ya guys. Jadi dia tuh teksturnya itu super lembut banget dan super tebal. Dia nggak ada serat-seratnya gitu ya guys. Pokoknya nih bagus banget bahannya, premium kualitasnya. Dan kebetulan si jok bawaannya ini sudah kita bongkar, dan nanti untuk karpet dasarnya juga bakal kita tambah pakai karpet dasar Jupiter. Itu dia tuh bahannya juga bahan sintetis tapi yang premium juga ya guys, yang tebel, dan dipasangnya itu full dari depan sampai belakang. Terus untuk bagian door trim pintunya atau door trim sampingnya juga bakal kita ganti, dan biasanya untuk warna si door trim ini tuh menyesuaikan dengan warna joknya. Nah, untuk door trimnya ini tuh biasanya tuh bersifat permanen ya guys, karena dia tuh disiram pakai lem ibon gitu, jadi nggak bisa distandarin lagi. Tapi jangan khawatir, karena kalau kalian mau ganti warna atau ganti bahan itu bisa banget ya guys. Oke, kita lanjut lihat proses pemasangannya. Nah, jadi ini tuh proses pemasangan sarung joknya. Ini kita semi permanen atau dijahit. Untuk sarung joknya ini tuh ada penambahan busa premium 1 cm full. Terus juga jahitannya double stick, jadi pokoknya aman banget dan lebih awet untuk pemakaian jangka lama ya guys. Nah, untuk modelnya ini tuh kotak-kotak jahitan wajik gitu. Untuk model juga kalian bisa request ya guys, atau bisa disesuaikan dengan yang kalian mau, karena modelnya itu bebas. Untuk warna ini kebetulan pilih warna full brown atau full coklat gitu. Ini warnanya elegan banget ya guys. Nah, untuk warna juga kalian bisa pilih, bisa disesuaikan dengan yang kalian mau. Terus bisa juga kombinasi warna ya guys, mau dua warna itu juga boleh banget. Nah, dan ini juga kita lagi proses pemasangan door trimnya. Untuk pemasangan door trimnya itu si bagian pintunya itu dilepas dulu. Itu pemasangannya tuh disiram pakai lem ibon gitu ya guys. Jadi lem ibonnya itu full, jadi biar lebih merekatnya itu lebih bagus, lebih kuat. Kita nunggu proses pemasangan sarung joknya selesai, kita lihat ke proses pengerjaan atau pemasangan karpet dasarnya. Nah, untuk karpet dasarnya ini tuh biasanya bawaannya tuh sudah ada, cuman dia tuh bahannya masih bludru. Dan biasanya kalau bahan bludru ini tuh kalau ketumpahan cairan berwarna atau berbau itu susah banget untuk dibersihin, karena dia tuh nempel terus jadi basah gitu ya guys. Susah juga keringnya karena nggak bisa dilap. Makanya kita pasangin karpet dasar Jupiter atau karpet dasar yang premium, yang lebih tebal untuk kualitasnya bagus ya guys. Ini tuh full dari depan sampai belakang dan sampai pojok-pojok. Jadi ini tuh nggak bisa lepas pasang ya guys, karena dia tuh sampai ke pojok-pojoknya gitu. Sarung joknya sudah hampir selesai. Ini kita lagi proses naikin atau pasang jok yang udah selesainya ke mobilnya ya guys.
pemasangan atau upgrade sound jok di mobil All New Terios-nya sudah selesai. Nah, ini dia guys tampilannya. Kalian bisa lihat ini benar-benar super rapi banget dan warnanya juga elegan ya guys. Satu warna ini tuh bagus keren gitu. Door trimnya juga sudah terpasang dan ini tuh warnanya juga brown ngikutin warna jok. Ini hasilnya juga keren banget ya guys. Kombinasi mobil warna putih terus joknya pakai warna brown atau coklat gitu benar-benar elegan banget ya guys. Terus kalian bisa lihat nih hasil dari jahitannya, lakukannya tuh lebih dalam dan modelnya tuh super-super keren banget ya guys. Jadi buat kalian yang belum pakai sarung jok atau pengen upgrade sarung jok itu boleh banget. Kalian wajib banget pasang di kita karena di toko kita ini tuh tersedia berbagai jenis bahannya juga ya guys. Ada yang kayak microfiber, ada yang semi kulit. Pokoknya banyak banget macamnya. Yang jelas ini tuh premium quality ya guys atau kualitasnya tuh premium. Okay, tunggu apa lagi? Jadi buat kalian yang mau pemasangan atau mau lihat modelnya, kalian wajib banget datang ke toko kita Autocars Purwakarta. Atau buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh banget bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang sudah tersedia. Buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih.